Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Fan Motok Zero. Kali ini gue lagi ada di Bandung dan sekarang kita akan menyaksikan langsung Gias 2024 Bandung. Sebelumnya kita udah pernah ke BSD, kali ini kita lagi di Bandung, kita lihat bedanya apa sih dengan yang ada di antara Bandung dan BSD. Dan mobil apa saja yang ditawarkan di pameran ini. Daripada kelamaan, langsung aja guys kita masuk. Oke guys, kita udah masuk Gias 2024. Di sini kita lihat langsung aja ada Alfa, Alfa One dan Alfa Servo Q tuh. Ini ada Skomadi. Kita sambil keliling aja langsung ya guys. Tuh, ada Skomadi. Langsung ada Keyway. Ini pamerannya masih sampai besok guys, masih bisa. Jadi kalian kalau mau datang masih keburu banget. Oke guys, untuk pertama kita mampir ke standnya Royal Enfield. Di sini kita bisa lihat ada Royal Enfield Classic 350 ya, 350. Oh. Lalu sebelahnya ada Royal Enfield Classic lagi 350, cuman beda color, dia colornya brown. Untuk shock breakernya yang ini warnanya hitam glossy. Lalu di sini ada Royal Enfield 650 shotgun tuh. Yang gua zoom dikit ya, nih. Dua silinder guys. Lalu ada Royal Enfield Meteor, ini Joyjo Army ya, 350cc. Gokil. Mantap nih guys. Lalu ada Super Meteor 650, nah, ini beda lagi nih. Jadi Twin Shotgun 650, ini Super Meteor 650, ini motor Royal Enfield 2 silinder. Yang suka motor cruiser boleh mampir ke Gias Bandung guys. Gokil. Nah ini ada andalan. Andalan kita nih, yang ada di tengah Royal Enfield Himalayan. Woi, ini cakep banget nih. Buat yang suka adventure-adventure nih, tuh, gokil-gokil. Oh guys, Royal Enfield. Oke, kita lanjut lagi guys ke stand berikutnya, so stay tune. Selanjutnya guys, kita lagi mampir di standnya Sakura. Di sini ada filter mobil dan juga ada wiper. Jadi ini banyak spare part mobil guys. Wiper blade tuh. No. Wiper blade Sakura, ada juga air conditioner, air purifier tuh. Produknya macam-macam guys. Ini ada kampas rem juga. Kampas rem motor dan juga mobil. Ini mobil. Ini kampas rem motor nih, disc brake pad tuh. Oke guys, mantap. Ada filter-filter juga, tuh. Woi, mantap. Oke, kita lanjut lagi, guys. Oke guys, lanjut kita lagi mampir di standnya Alfa. Di sini ditampilkan dua unit seri terbarunya dari Alfa, yaitu Alfa One XP. Warna biru cakep banget nih guys. Ada juga Alfa Servo Q. Wah, ini line up terbaru dari Alfa. Nah, ini beberapa unit udah berseliweran di jalan ya. Ini udah sempat muncul di Gias 2024 yang di ICE BSD. Sekarang muncul lagi di Gias 2024 Bandung. Ini gue akan review lengkap, nanti kalian bisa tonton di video-video berikutnya di channel Frame Talk Zero. Cakep banget nih guys, warna hijau nih. Wih. Oke guys, masih banyak lagi, kita lanjut lagi guys. Kita lihat, Gias Bandung. Sekarang kita mampir di standnya Skomadi. Nih, kita sambil lihat-lihat ada motor apa aja. Ini seri-seri di Gias 2024 Bandung. Cakep-cakep nih guys. Ya buat teman-teman yang suka motor boleh mampir ke standnya Skomadi di Gias Bandung, masih ada waktu sampai besok guys. Lanjut ke sebelahnya, di sini ada standnya Keyway. Wah, di sini ada tiga line upnya motor Keyway. Ini ada Benelli juga, jadi satu. Wah ini keren banget nih. Oh, Keyway benda 252. Ini kayaknya 250cc ya, futuristik banget tuh. Ini gahar banget nih, moge banget nih. Benelli dan Keyway guys, so ready stock. Woi, mantap. V252C, cakep.
Ada juga standnya Bapenda Jawa Barat nih. Program-programnya pemerintah Jawa Barat nih, Pemda tuh. Ini kalian bisa mampir sekalian ke sini guys. Nanti bisa sekalian lihat program-programnya dari pemerintah Jawa Barat tuh. Oke, kita langsung masuk aja guys. Kita masuk ke dalam. Wah. Oke guys, sekarang kita udah di dalam. Di sini ada beberapa merek. Contohnya ada Mazda, ada CX-30 dari Mazda, ada CX-60 nih yang terbaru. Lalu kita berangkat lagi maju, ada Citroen. Citroen di sini menampilkan beberapa unit terbarunya, yaitu Citroen C3 Aircross SUV. Wah nih, gokil nih. Lalu ada New Citroen e-C3. Ini yang elektronik ya guys nih. Oh, electric car. Woi. C3 Aircross SUV sama yang tadi. Oke guys. Lalu sebelahnya ada GAC Aion, Aion Y Plus. Lalu ada GAC Aion Hiptek nih. Ini yang sempat muncul di Gias 2024 BSD. Ini muncul lagi Hiptek HT nih, GAC Aion. Wah nih, gokil-gokil. Futuristik banget ya lampunya nih, gue suka nih. Wah. Terus ini juga kacanya udah frameless ya guys. Untuk harganya sendiri dia di 687 jutaan. Baterainya 83 kWh. Oke, lanjut ke sebelahnya ada Kia. Di sini ada Kia Sonet. Ada Kia Sonet. Lalu ada Kia Grand Carnival. Ini kita sambil langsung keliling aja guys. Jadi nggak bolak-balik. Woi. Lanjut ada Kia EV9 GT Line. Wah ini mantap nih Kia nih. Line up terbaru. Oke guys, kali ini gue lagi ada di Mitsubishi. Sekarang kita bisa lihat ada New Expander. 265 jutaan saja guys, mantap. Lalu ada nih mobil andalannya Mitsubishi yang terbaru, SUV teranyar dari Mitsubishi. Ini dia New Pajero Sport. Waktu sempat viral di Gias BSD, ini muncul lagi. Sekarang nih akhirnya kita bisa lihat dari dekat. Harganya mulai dari 577 jutaan aja guys. Wow, mantap. Nah, teranyar dari Mitsubishi nih. Lalu sebelahnya ada lagi Mitsubishi X-Force. Wah, gokil. Asian NCAP-nya skornya bintang 5 guys tuh. Oke guys, kita lagi ada di Suzuki. Sekarang kita mampir yuk. Di sini ada New XL7 Hybrid dari Suzuki. Di Gias Bandung 2024 ada New Grand Vitara. Weh, lagi di pop up nih. Kita lihat engine-nya tuh. Gokil, ini seri terbaru dari Suzuki, New Grand Vitara. Oh gokil, gokil. Jadi gue bakal review singkat masing-masing mobil guys. Kalau bisa, stay tune aja di channel Vermoto Zero. Lalu di sebelahnya ada mobil andalan dari Suzuki. Ini dia Suzuki Jimny yang 5 doors ya. Ini udah pernah viral banget nih di Gias ASBSD. Sekarang muncul lagi. Nah ini kali ini kita bisa lihat lebih dekat Suzuki New Jimny 5 doors. Oke. Setelah dari Suzuki lanjut guys, kita ke Daihatsu. Di sini kita ke Daihatsu, kita bisa lihat ada Daihatsu All New Ayla. Lalu ada juga di sini sebelahnya ada Rocky Crossville. Oh iya. Lalu di sini ada All New Xenia ADS. Ini Xenia ADS ini banyak perbedaan dari grill-grillnya. Tuh, ini ada emblem ADS juga. Oh, untuk lampu sein dan kamera sudah upgrade. Gokil, gokil guys. Nih, stand-nya Daihatsu. Yuk, mampir ke Daihatsu. Oke, lanjut kita ke BYD. Ada BYD Atto 3 yang terbaru. Ada juga Huawei GT 4. Kemudian ada Garmin Watch. Juga ada BYD M6 sebelahnya. Quiet Comfort Headphone. Ini yang sempat viral nih, ramai banget nih. TV Mini. Lalu andalannya nih top tier dari BYD yaitu BYD Seal iPad Gen 10. Wah. Dan yang luar biasa, Bapak dan juga Ibu. Lanjut
lanjut guys ke seberang ya. Kita bisa lihat di sini ada CRV SUV ya, hybrid SUV vehicle-nya SRV, tapi yang RS nih. Oh. RS nih. Woi, gokil guys. Dan kemudian harganya adalah iPhone 16. Akhirnya kita bisa lihat lagi Honda Stepwagon. Tuh, Honda SUV. Lagi Honda Stepwagon sempat kita lihat-lihat ada di Gias 2024 Ice BSD, sekarang muncul lagi guys. Wah, gokil gokil. Lalu sini ada Honda e-N1. Wah, gokil gokil nih. Yang kayak HR-V ya. HR-V tapi versi listrik, ini versi futuristiknya, lampunya gue suka banget nih. Wow. BYD. Telawekan tangannya semua. Kali ini kita mampir ke stand-nya MG. Di sini ada MG 4EV. Nah, di sini andalannya MG guys, ini yang terbaru. Ini dia MG Cyberster. Wah, ini bakal kita review nih guys. Karena ini kemarin belum sempat ke-review di Gias 2024 Ice BSD. Kita bakal review kali ini di Gias 2024 Bandung. Terbaru nih guys dari MG nih, andalannya MG. Oke, lanjut lagi guys. Kita lagi ke stand-nya Toyota. Di sini kita Toyota, kita bisa lihat ada Hilux Rangga. Wah. Hilux Rangga. Lalu di sini kita bisa lihat ada Toyota New Fortuner GR Sport. Oke. Gokil, gokil. Ah, ini ada simulator juga nih guys. Kalau kalian mampir ke Toyota, nih kita langsung gerak cepat, kita bisa lihat ada jual merchandise GR Racing dan juga ada simulator Gran Turismo dari Toyota. Oh. Ada juga nih New Agya terbaru. Sama di all new Toyota Zenix ya. Ini Hilux Rangga nih, gede banget ini. Wow, oke. Okay. Tadi ketinggalan guys, di Honda ada Honda N7X. Tadi ketutupan orang ternyata nih, Honda N7X baru. Wah. Ya, gokil guys. Ini dia nih, terbaru nih. Oke. Okay. Dan satu lagi, tak ketinggalan lupa kita mampir ke stand-nya Chery. Di sini stand-nya Chery, kita bisa lihat ada Chery Tiggo 5X terbaru. Lalu ada Chery Omoda E5 nih, terbaru dari Chery, fully electric. Lalu ada new Tiggo X. Wow, gokil gokil. Terbaru dari Chery guys. Oke, begitu aja guys cerita singkat kita tentang mampir ke Gias 2024. Ada stand up aja sudah kita tampilkan semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Apabila kalian suka bisa like video ini. Apabila kalian tidak suka bisa dislike video ini. Dan kalian bisa share ke teman-teman semua buat yang pengen mampir ke Gias 2024. Bye-bye semua, selamat beraktivitas.